Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bos di channel Last Way bos, channel yang membahas tentang bengkel Last bos dan lain-lain. Kali ini saya akan membagikan video tentang cara gurinda yang baik dan benar bos. Terima kasih bos semua yang sudah subscribe bos. Bagi yang belum subscribe bos, saya hitung sampai 5 bos. Silakan subscribe bos. 1 2 3 4 5 teng. Sudah subscribe bos. Terima kasih bos yang sudah subscribe bos. Kita mulai bos cara gurinda yang benarnya bos. Kita jepit dulu bos biar enak gurindanya. Ini biasanya kalau sudah dilas bos, sudah menjadi frame pagar atau frame pintu, figura pagar atau pintu, enggak usah dijepit, enggak apa-apa bos, tinggal gurinda saja. Nah ini bos cara gurinda yang benar seperti ini bos. Lurus bos, satu arah bos, itu caranya yang benar bos. Satu arah seperti itu. Ini kita lepas dulu. Ini saya beri contohnya cara gurinda yang salah, bos. Ini saya jepit dulu. Nah, seperti ini, bos. Model acak-acakan ini cara gurinda yang salah, bos. Banyak saya lihat cara-cara bos. Banyak bos saya lihat cara tukang-tukang yang masih salah melakukan gurinda bos. Padahal ini kan teknik dasar bos. Masih banyak sekali yang melakukan kesalahan. Mungkin ya belum paham bos, cuma asal gurinda saja. Nah seperti ini benar ini. Yang kalau yang tadi, yang acak-acakan tadi salah. Ganti yang sudut bos, yang model siku, pertemuan pojok-pojok itu loh, yang model siku kan biasanya frame figura pagar itu kan pasti seperti ini, ada pojokannya, ada sikunya seperti ini. Jepit dulu bos. Kalau bos suka dengan video saya, like bos. Kalau tidak suka, kasih jempol ke bawah bos. Di share ke karyawan-karyawan bos juga tidak apa-apa bos. Biar karyawan bos tahu mana bedanya yang salah dan yang benar. Dibagikan sama karyawan-karyawannya bos. Tukang-tukangnya. Jepitannya gerak. Satu arah. Sekarang gantian pipa bulat bos. Pipa satu setengah dim ini. Satu seperempat ya.
seperti ini yang benar bos, ini yang benar bos. Ini yang benar. Nanti setelah ini saya praktekkan yang salah. Ini yang salah bos, ini dari samping, dari ini yang salah bos. Jangan lupa bos aktifkan tanda loncengnya bos, biar tahu video selanjutnya bos. Terima kasih bos sudah kunjungi channel saya bos, channel Last Boy bos, channel tentang bengkel Last bos. Terima kasih sudah menonton video saya bos. Sekian dulu ya bos, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.